untuk kaos jadi kita sarankan ya teman-teman itu di papan bandingnya seperti itu, karena memang biasanya penggunaannya kan banyak ya kaosnya ya, jadi kita pakai langsung di papan bandingnya seperti itu. Assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Alhamdulillah di luar cuacanya hujan rintik-rintik, tapi insya Allah kita tetap semangat ya untuk membuat video ya tentang alat-alat sablon, mesin dan mungkin aksesoris-aksesoris yang lainnya. Oke, teman-teman. Nah, untuk kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari salah satu netizen ya yang menulis komentar di sebelah sini ya. Bisa diperlihatkan nggak sih mas cara pemasangan kaos jadi di meja sablonnya Enol seperti itu, oke? Nah sekarang kita ingin kasih lihat ya, kalau teman-teman menggunakan kaos jadi pemasangannya seperti apa ya, lalu penggunaannya bagaimana. Nah ini kita akan kasih tunjuk ya teman-teman ya, oke? Nah yang harus teman-teman persiapan tentu saja meja sablonnya Enol ya, yang teman-teman sudah punya ya pastinya ya. Yang kedua papan banting ya, papan banting seperti ini. Nah ini papan banting sengaja belum kita lihat ya teman-teman ya. Nah nanti teman-teman tinggal di rumah seperti biasa sebelum nyablon teman-teman lem dulu, oke? Dilem, nah baru nanti digunakan seperti itu. Nah ini papanya karena stoknya adanya yang belum dilem, jadi kita gunakan yang polosan seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini papanya yang kawan tadi yang teman-teman gunakan, lalu tentu saja material kaosnya ya teman-teman. Nah ini kita ambil kaos contohnya seperti ini ya. Nah kaosnya. Nah cara pemasangannya itu sederhana sekali ya. Untuk kaos jadi kita sarankan ya teman-teman itu di papan bandingnya seperti itu, karena memang biasanya penggunaannya kan banyak ya kaosnya ya, jadi kita pakai langsung di papan bandingnya seperti itu. Nah kalau yang mas potongan itu bisa dipilih di papan bandingnya atau di papan dasarnya seperti itu, nah tergantung kemauan teman-teman semua. Pemasangannya seperti apa? Jadi saat kita kasih lihat, ini kentoknya di sebelah atas ya, di bagian paling dekat dengan saya kentoknya. Masukannya di sebelah sini, sebelah sebaliknya, oke? Nah, seperti ini. Nah, ini enak langsung dan teman-teman kasih lem ya, karena belum kita kasih lem kapannya. Seperti ini ya teman-teman ya, dipastikan yang pertama itu di bagian kenoknya itu tidak kena baju atau kainnya ya teman-teman, nah, karena kenoknya ini akan kita gunakan di sebelah sini. Nah seperti ini. Nah gini, kalau kenoknya nanti ketutup kain, nah itu akan mempengaruhi kunciannya ya, kuncian dari kaosnya tersebut seperti ini. Nah seperti ini, oke, contohnya juga. Jadi ya teman-teman ya, ini kaosnya ukuran XL ya, jadi panjang sampai ke bawah. Oke, nah ini kaosnya diratakan di papannya, nanti kalau sudah ada lemnya ya, lalu dipastikan nanti sudah center di papannya, sudah ada sablon registernya atau crossnya seperti itu. Nah terus masangnya sama seperti biasanya teman-teman nyablon ya, tinggal di taruh di penok kuncinya di sini. Sederhana sekali toh teman-teman. Oke, itu saja ya yang bisa kita jelaskan di video singkat kali ini. Apabila ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar di bawah ini atau bisa kirim ke WhatsApp kami ya yang sudah tertera di link deskripsi di bawah ini. Oke teman-teman, itu saja ya. Tetap semangat ya, jangan pantang menyerah. Salam berwirausaha dari Nol. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.